puluhan rum minuman tradisional jenis ciu dan tuak disita oleh Satuan Sabara Polresta Banyumas dari dua tempat produksi di wilayah hukum Polresta Banyumas. Ini dia liputan. Satuan Sabara Polresta Banyumas gencar melakukan razia pemberantasan peredaran minuman keras. Tidak hanya penjual miras saja yang didatangi, petugas juga menyambangi tempat produksi miras tradisional jenis ciu dan tuak. Terus dia lemanin di kayu larut. Bayar jas. Dari kedua tempat produksi miras tradisional di wilayah Kecamatan Aji Barang dan Wangon, petugas menyita 115 liter ciu dan 240 liter jenis tuak. Petugas juga memproses hukum dua orang pemilik tempat produksi ciu dan tuak tersebut. Kami terus akan melaksanakan operasi ini sampai nanti Lebaran. Ya, kami atas pimpinan dari Bapak Kapolresta, kami akan melaksanakan kegiatan ini terus menerus. Sampai tuak, ciu, ya, kami semuanya kami amankan, kami sita. Selain gerobak produsen minuman keras tradisional, petugas juga menyita ratusan botol miras pabrikan berbagai merek dari sejumlah pedagang. Barang-barang sitaan itu nantinya akan dimusnahkan oleh petugas.